Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Multazam di channel Serba Isi. Sahabat-sahabat, kita masih melanjutkan pembahasan tentang bookmark. Pak, bookmark apa? Apa itu bookmark dan bagaimana cara membuatnya sudah di video yang lalu. Terus sekarang kita akan diskusi tentang bagaimana cara mengelola bookmark supaya tidak berantakan. Dan bagaimana cara membuat folder-folder bookmark kita yang banyak itu bisa dimasukkan seperti menu. Oke, langsung saja. Oke sahabat-sahabat, nanti kita akan diskusikan tentang bagaimana cara membuat seperti ini. Semua yang berkaitan dengan Facebook marketing saya masukkan di sini. Semua yang berkaitan dengan Haki saya masukkan di sini. Semua yang berkaitan dengan tools untuk mengerjakan Serba Isi saya masukkan di sini. Jadi tidak campur aduk. Ya, dan semua yang saya yakin saya pakai sehari-hari, selalu saya pakai adalah saya masukkan langsung di sini. Sisanya enggak kelihatan. Ini bisa dipindah-pindah begini, sahabat ya. Urutannya itu bisa dipindah. Ya, seperti di video yang lalu saya tunjukkan juga save form. Ini saya pindah ke dekatnya Facebook. Boleh saja. Nah, terus sekarang bagaimana mengelola ya? Ini contohnya, contoh supaya tidak campur aduk, enggak karuan. Nah, ini ya. Ini kan saya masih punya sisa ini, saya kepengin bersihkan semua ini. Kepengin bersihkan semua supaya ini menjadi satu folder, dikasih nama folder apa? Campur-campur atau lain-lain gitu ya. Campur-campur boleh deh. Lihat titik 3 di sebelah kanan atas, klik. Kemudian bookmark, cari bookmark. Iya. Kemudian di sini ada pengelola bookmark. Ya, kita klik. Yes. Nah, inilah kita folder-foldernya, sahabat-sahabat ya. Saya kasih tahu dulu strukturnya. Di bookmark itu ada dua. Pertama adalah bilah bookmark, yang kedua adalah bookmark lain. Dua folder ini adalah bawaan dari Google Chrome, ini tidak bisa dihapus. Ya, kalau ini misalnya kalau kita klik kanan, ini bisa kita hapus. Ini saya yang buat. Ya, sahabat-sahabat ya, ini adalah saya yang buat. Ada FB Marketing, Haki, Serba Isi. Ini bawaan dari Chrome. Tapi ini bisa dihapus juga kalau yang ini. Hapus bisa, ditambah dihapus bisa. Bookmark lain ini. Tapi ininya sendiri tidak bisa dihapus. Yang ini tidak bisa masuk di menu ini, sahabat-sahabat, di bilah. Ini namanya bilah ini. Yang ini yang tampil di sini. Kalau yang ini tidak tampil di sini. Tampilnya di mana? Di paling kanan ini. Nah, bookmark lain ini dia. Sekarang bagaimana caranya? Ini kan masih banyak isinya di bilah ini. Nah, ini kan masih banyak ini yang belum ada wadahnya. Saya akan wadahi dicampur-campur deh. Kecuali ini ya, karena saya sering pakai FB, My IG, Serba Isi, Jumlah Mudahan. Ini saya tetap pertahankan di sini, sahabat-sahabat. Dipilah. Yang tidak sangat sering akan saya masukkan dicampur-campur ya. Cara membuat foldernya. Oke, pastikan kita aktif di bilah bookmark ya, karena kita akan buat folder barunya di sini. Klik ya. Pastikan kita di sini. Dan kemudian ini titik tiga yang ini ya, yang bookmarknya bukan yang atas tapi yang bawah ini. Kita klik. Kemudian tambahkan folder baru. Folder baru. Kita kasih nama apa misalnya? Campur-campur ya. Campur. Campur-campur. Simpan. Nah, sekarang kita punya folder baru namanya campur-campur. Nah, kemudian yang kita akan masukkan, kita klik tahan seret. Ya, bawa ke campur-campur. Save form misalnya. Klik tahan seret ke campur-campur. Iya. Iya. Terus mana lagi? Create transparent misalnya. Klik tahan seret. Itu kalau satu-satu. Bareng-bareng bisa nggak, Pak? Bisa, ya. Misalnya ini. Nah, misalnya ini ya, Facebook Ads ini sampai ke sini, sampai statista, ya. Ini kita klik dulu, kemudian kita tekan shift, shift tahan, kita klik statista. Nah, begini ya.
sehingga semuanya terpilih ya, terblok. Kemudian kita klik di mana saja, di pokoknya yang penting di area terpilih ini. Kita klik tahan. Klik tahan, bawa ke campur-campur semuanya. Bawa ke campur-campur semuanya. Iya, ya, sampai di sini kita lepas. Habis deh. Tinggal ini. Mai-mai ini. Yang mai-mai biarin aja ya. Ini supaya campur-campurnya mau di sebelahnya education ya, kita pindah aja. Ya, kita klik tahan, bawa ke sebelahnya education, persis di bawahnya education. Lepas. Nah, campur-campur sekarang sudah ada di sini. Ya. Oke. Ini kurang satu, ini jumlah multazam cepatnya sudah enggak ada, sudah enggak cukup. Sudah enggak cukup. Jadi saya akan lihat mana yang kosong. Nah, ini bisnis online enggak usah lah ya. Ini masukkan campur-campur aja ya, nanti kita hapus bisnis online-nya. Ini kita klik, masukkan campur-campur, terus bisnis online-nya kita hapus sehingga cukup tempatnya. Kita klik kanan, kemudian hapus. Yes. Sekarang cukup ini semuanya tempatnya ya. Sekarang ini kita close bookmark ya. Close berarti keluar ya, enggak apa-apa keluar aja. Nah, kita buka lagi. Buka lagi. Iya. Kemudian profile ini kita klik. Nah, ini dia. Ya, sudah sudah rapi sekarang. Sudah tidak ada yang tersembunyi. Ya. Tinggal saya mau milih apa ini? Facebook marketing, Haki, serba isi, education, campur-campur. Dan ini yang karena setiap hari selalu saya buka, ya ini saya taruh di sini. Begitu ya, bisa saya share tentang bagaimana cara mengelola bookmark supaya kita bookmark kita tidak campur-campur. Bagaimana caranya membuat bookmark di video sebelumnya. Semoga bermanfaat, di share kepada banyak orang supaya manfaatnya bisa lebih luas ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.